بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إلما لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الْحَكِيمُ لا أولى ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعه في قلوب في دار أمين و صلاة من أدميا لساته قبل غسل الفم dan sah oleh salat orang yang udumiyalisatu gusinya berdarah. Kemarin yang terakhir dimaaf daripada darah ya fasad dan hajam ya nyanggra berbekam ya baik di daerah badan maupun di kepala. Yang terakhir kemarin ya anda minak pastin wahajamin wa sekarang sah sholat orang yang gusinya berdarah sebelum gusinya atau isidnya wah bahasa ya lainnya sah sholat orang yang gusinya berdarah sebelum qobla gosril fami sebelum ya dibasuh mulutnya jadi sebelum dia basuh mulutnya dia sholat dan gusinya itu berdarah itu sah sholatnya ya jadi dia punya mulut ada gusinya itu berdarah belum dibasuh tapi dia sholat sholatnya bagaimana tas'eu sah idalam lam yabtali rikohu fi'a nah itu pun ada syaratnya apabila dia tidak menelan ludahnya pada salat itu di dalam salat jadi sa kalau dia ya tidak atau belum menelan ludahnya apabila dia belum menelan ludahnya kalau dia udah telan ludahnya waktu salat ya la sih ya dalam tahsiya ya enggak sah. Ya enggak sah kalau begitu. Kalau dia sudah menelan ludah. Dalam salat. Kenapa? Li anna dama lisatin mafun anhu. Tadi tadi dikatakan fi'a di dalam salat ya. Kalau di luar sholat lain lagi. Ya. kalau dalam sholat di luar sholat enggak apa-apa. Nih dia semasa dia belum telan ludahnya di dalam sholat. Kalau dia udah telan, ya enggak sah sholatnya. Kalau dia belum telan, dia sembahyang aja. Padahal di mulutnya ada darah, darah gusi. Ya. Sah. Jadi kalau begitu kita kalau kita tahu gusi kita berdarah sebelum sholat buru-buru ke kumur ya ke kumur buang ya. baru kita sholat kenapa li anna dama li anhu binisbati ila karena bahwa darah gusi itu di maafun ma'fumun anak, itu di binisbati ila dengan nisbah dengan melihat kepada ludah. Jadi kalau dia ada ludah, dimaaf. Ya. Karena itu keadaan yang darurat, dimaaf. Karena ada orang yang terentar keluar darah gusinya, ada yang begitu. Jadi keluar darah terus tuh gusinya terus mengalir. dah. Ada yang begitu orang. Walau ra'afa qabla salati wa dama fa in raja in kitahu wal waqtu mutasiyun intazarahu wa ila tahaffaz salisi khilafan liman za'a wa in waqtu Walau jika jikalau ya ini masalah baru lagi, jikalau mimisan iya. Kobra solati sebelum solat mimisan, ya yang suka mimisan tuh. Keluar darah dari hidung dengan tiba-tiba aja. Biasanya terlampau capek, ya, capek, gak kuat. Jadi kalau mimisan iya sebelum sholat. Ini orang sebelum sholat dan mimisan sudah keluar darah aja. Wadama dan senantiasa keluar darahnya terus karena ada tuh di bisa terus. Kalau dia aja. Ya. Nah kalau kita mimisan keluar darah itu ya Pak ada daun sirih, pakai daun sirih sumpelin. Jadi jangan dibiarkan dia keluar, sumpal. Ya. Atau tiduran aja dah, tiduran. Jangan dikeluarin semuanya, biar bagus keluar. Enggak, jangan ya. Ntar habis darahnya. Jadi disumpal pakai ya, don sirih aja. Tiduran aja dah. Ya. Fa in maka jika dia mengharapkan akan inqato' putusnya, selesainya, berhentinya. Dia arabin berhenti. Mungkin udah biasa jadi dia tahu nih kalau, kalau berhenti. Wal waqtu mutasiun. Dan sedangkan waktu itu luas. Maka kalau begitu intazuru dia tunggu Tadi kan walau ra'afa qabla salati jika kalau dia mimisan sebelum salat berarti tungguin jangan salat dulu. Ini sebelum salat. Jadi dia tungguin tuh. Enggak salat dulu. Kejap mimisannya selesai. Kejap mimisannya berhenti keluar darahnya. Dan dia udah biasa itu ya. Ini kalau sudah besar masih mimisan aja ke dokternya. Ya, kalau udah besar masih mimisan ke dokternya. Kalau masih kecil sih insya Allah nanti gak sembuh. Oh illa jika jikalau enggak, jikalau enggak dia mengharapkan berhenti itu darah keluar mimisannya itu tahaf fazok maka ia tutup ya tutup kasalisi seperti orang ya salisil bau lho. keluar kancing terus ya maka dia tutup ya kalau darahnya banyak keluar tutup aja nah. itu tutupnya pakai Ya, sebenarnya pakai apa aja jadi kalau orang kita orang tua dulu orang tua kita pakai donsiri, makanya nah, si donsiri udah jarang ya nah, pakai donsiri ditutup. tutup. delapan liman saama intiza wa in kharajal waktu lain halnya bagi orang yang menyangka akan menantikannya menunggunya sekalipun telah keluar waktu telah keluar oleh waktu. Jadi ada yang berpendapat, ya, tungguin sampai walaupun keluar waktu. Jadi ada pendapat mengatakan khilafan liman zama bagi orang yang menyangka ini kalau dikatakan sama berarti pendapat ini kurang tepat, lemah. <coughs> Penulis memakai kata-kata zama berarti pendapat ini lemah. Jadi berbeda bagi orang yang menyangka akan menunggunya, tungguin. Wa in waktu sekalipun keluar oleh waktunya. Sekalipun sampai keluar waktu, tungguin. Kalau mimisan. Kalau tadi kan dilihat, ya, kalau dia mengharapkan yang pertama tadi, penat pertama yang ya, mulut kitab ini itu paling ini yang lebih sahih lihat diharapin keluar apa enggak, dia diharapin berhentinya apakah enggak darahnya gitu ya. Kalau dia mengharapkan berhentinya da, karena sudah biasa ya. Dan waktu masih luas ya tungguin dah, saya berhenti. Ya kalau umpama ya ya waktu kalau umpama ya apa dia enggak mengharapkan berhenti maka tutup aja. Lalu sembahyang. Apa nah, pendapat yang kedua, ya? Dia tungguin. Silakan, walaupun sampai keluar waktu enggak apa-apa. Kama tu akhru saubihi wa in Sebagaimana ya ditakhirkan salat karena untuk mencuci bajunya yang kena najis. Sekalipun telah keluar waktu. Jadi bajunya ada najis ya. Mau sembahyang kagak ada lagi kecuali itu. Cuci bajunya sekalipun keluar ya sekalipun telah keluar waktu, enggak apa-apa. Nah, tapi ini dijawab. Wa yurrakukum bi qudrati hadza ala izalatin najisi min aslihi falazimatu bi khilafihi fi mas'alatina wa yufarraqu dan dibedakan dan dibedakan artinya antara ya mimisan dan najis tadi mimisan sama basuh najis di pakaian tadi beda apa bedanya bi qudrati dengan mampu ini ala izalati najis ni atas menghilangkan najis min asli dari asalnya falazimatu maka wajib dia bersihin menghilangin najisnya kalau oh, itu kan ketahuan kalau oh, di baju ada najisnya kan bersihin lah kalau memisah siapa yang tahu ada di dalam gitu Bikhilafihi dengan lain halnya Fi mas'alatina pada mas'alah kami ini yaitu mimisan Kenapa mimisan tak tahu Ini hmm. tahu nih. ya, Kenapa? Karena dia di dalam Tak ketahuan hmm. Ya, di dalam tidak ketahuan Apa di dalam saya yang tahu? Oh, tadi kan ketahuan. Wa an qalil tinin mahali mururi mutayakinin najasatuhu walau bimughalazin lil masyaqqati ma lam yabqa ainuha mutamayyizatan. Ya. Wa an ma'ali mururin mutayakinin. Dan ya. Dan yang sedikit tanah. Ya. Ini masih bicara tentang di maaf ya. Dan dari yang sedikit tanah tempat berlalu yang yakin najasatuhu oleh najisnya. Jadi dimaaf daripada sedikit tanah tempat ya, berlalu yang yakin oleh najisnya. Wala bimaghalazin lil masyaqqati sekalipun dengan najis mughalazah karena sulit. Ya. wa an tinin dan daripada sedikit tanah tempat berlalu jadi dia berjalan gitu ya ya dia berjalan ada tanah kena kepadanya gitu jadi dari sedikit tanah tempat berlalu ya. tempat lewat yang yakin ya wa an qalili tini mahali mururin mutayakinin dimaaf dari sedikit tanah tempat berlalu yang yakin Najasatu satu oleh najisnya dia berjalan orang kan ada suka jalan toh, sampai kena gitu kan pakai sendal dia sampai mental tuh tanahnya ke dia gitu ya atau naik motor atau naik sepeda sampai kena kan begitu ya dan dia yakin yakin najisnya itu yakin oleh najisnya itu dimaaf. bahkan najisnya walau bimugalazid bimugalazid sekalipun najis mugalazo so. kenapa lil masyakati karena masyarakat sulit ya ya sulit ni ilat karena di uh, ilat di ya hmm apalagi sampai kalau becek hujan-hujan hujan-hujan ya. kita sembahyang Jumat ya kewanceretan enggak gitu, umumnya kewanceretan tuh kalau kita hujan becek itu jalanan kewanceretan itu dimaaf nah, sama dengan ini tapi malam tabaqa ainuha mutamayyizatan semasa tidak kekal oleh zatnya hal keadaannya kebeda sampai jelas banget tuh nom, ya apa najisnya nempel di kain kita e, ketahuan banget ya eh, ini e, ini enggak dimaaf ah, eh, kalau begini mah umpama kotorannya kelihatan kuning itu jelas zatnya nempel di situ itu enggak wa bil waqti dan berbeda oleh demikian itu dengan waktu Hmm. Ya Dan berbeda demikian itu artinya dimaaf dengan waktu. Jadi dimaaf pada masa musim hujan apa yang tidak dimaaf pada musim panas. Jadi kalau musim panas itu enggak dimaaf. Kalau musim hujan dimaaf. Kenapa? Lil masyaqqati seperti tadi, ya, saya gambarkan kalau kita lagi pergi salat Jumat, hujan-hujan, itu dimaaf. Tapi kalau nggak hujan, ya, apa, kering, ya. lalu kena najis, Enggak kebeda, ya. itu nggak dimaaf. Kenapa bisa kena main-main? Ya, jadi yaktali fuzali kabil waktu berbeda oleh demikian itu dengan waktu. Jadi kalau musim pan, dingin, musim hujan itu dimaaf. Kalau musim panas enggak. Wa mahalu minas saubi wal badani tempatnya itu kenaknya itu daripada baju dan badan. Jadi tempatkan itu baju badan. Wa iza ta'ayyana ainu najasati fi tariki walau mawatina mawati akal bin falayufa anha wa in amati tariku alal awjahi Wa iza apabila ta'ayyana nyata ainu najasati oleh ain najis Jadi ain najis nyata fi tariki di jalanan Walau mawatina kalbin sekalipun tempat-tempat injak -tempat, anjing pada yufa maka tidak dimaafkan hadarinya wa in ammati tariqa al aujahi sekalipun telah merata ia di jalan atas kaul yang lebih kuat nyata soalnya jadi nyata ain najisnya di jalan itu enggak dimaaf kalau begitu ya. umpama ada banyak Ya, maaf ya. Tai kebo banyak. Oh, hmm, itu kan. Ya. nyata itu namanya ain najisnya. Lalu sampai kena kita lagi jalan itu maka tahu najis dah. Eh. Waqtasai hunafil tariqin <-tuh> lati biha bal fiha qazarul adami wa ra'sul kilabi wal bahaimi wa qad asabahul mataru bil afi inda masaqatil ihtirazi Wa afta syekhuna guru kami Syekh Ibnu Hajar ya. Ini seorang murid cinta banget sama gurunya Selalu mengatakan syekhuna Telah memberikan fatwa guru kami Fitarikin di jalanan Latina biha Yang enggak ada tanah Dengannya Bal Bahkan fiha qazarul adami bahkan tidak padanya ada kotoran manusia ya. ada kotoran manusia wa kilabi dan kotoran ya, anjing dan binatang waqad asaba sungguh dia telah tertimpa hujan jadi udah kena hujan. Berarti apa? Udah lumer itu ya, sudah mengalir. Ya. Bil afwi dengan dimaaf. masa kotel ihtirazi ketika sulit menjaga. Ini apa namanya? Lebih ringan kalau seperti ini. Jadi di situ banyak apa? Kotoran manusia, kotoran anjing bahkan binatang-binatang. Dan tapi dia udah ketimpa hujan. Ya. Wa qad mataru, sudah ketimpa hujan, sudah terkena hujan, ya. Lalu dia mengalir, ya. Berjalan walaupun sudah bersih tapi masih ada bekas-bekas ini -bekas Itu ya dimaaf itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Qa'idatun muhimmatun.